ukuran. Kita harus nyari yang berkualitas. Gak usah ngomongin muka deh, Ma. Kalau muka, gue sama saudara-saudara gue emang datar, flat. Tapi bicara dompet, bicara harta, beuh. Kenapa? Nada tinggi. Widih, kayak penyanyi ya. Lu kayak gak tau harta kekayaan keluarga gue aja sih. Banyak, Iya banyak lah. 7 turunan coy, gak habis-habis. Jangan bilang Ngana ini turunan ke-8 ya. Sama aja itu Ngana mantan orang kaya. Ya mendingan kayak gue, biasa-biasa aja. Gue emang gak demen banget lo jadi orang kaya. Yang namanya keluarga gue itu tuh anti kemiskinan. Kekayaannya gak akan habis-habis. Lo tahu mall yang di Pengkolan sono, deket Gelora Bung Karno, punya siapa? Punya siapa? Punya negara. Kenanya. Ya dah, ntar gue nyusul ya. Yaudah, gue duluan ya. Oke, okay. Bye. Wah. Amelia, gadis lincah berparas rupawan, elok wajah selalu riang. Oh Amelia. Lu nyanyi lagu apa sih, sedih banget? Itu lagu orang jatuh cinta, harusnya bahagia, bukan sedih. Enak aja. Tapi Amelia tuh emang cantik ya. Duh, enak banget kali ya kalau gue bisa dapetin hatinya Amelia. Ah, ini nih yang gue mau nanyain sama lo. Lo punya biro jodoh, lumayan sukses, tapi lo gak pernah dapet jodoh. Jangan-jangan... Amit-amit. Enak aja kalau ngomong. Bukan berarti kalau kita punya biro jodoh itu harus enteng jodoh. Dokter aja bisa sakit, yuting kukuk. Ah, telat makan aja kali itu dokter. Hai Mel. Hai. Makan yuk. Nah, tuh. Lu lihat yuk ya. Si Bimo yang tajirnya minta ampun aja belum tentu bisa dapetin hatinya Amel. Apalagi gue yang kere. Butuh perjuangan khusus, Jo. Kalau soal Amel gak suka sama Bimo, gue tahu kenapa. Kenapa? Mukanya Bimo keputihan. Waduh, salah dokter kulit kali ya? Iya. Lu mau tahu gak caranya dapetin Amel? Gimana? Mau dong. Gampang aja. Kasih tahu. Murah meriah. Iya dong, tolongin lah teman. Lu gadoin daun kelor. Bangkunya kosong? Oh, kosong. Boleh gak duduk di sini? Boleh, silakan. Emang lagi sendirian aja? Terus makan siang sama siapa sih? Biasanya. Astaga. Murid lu. Ya ampun, kamu kok malah ketawa sih? Ya bisa lucu, Mel. Dia jatuh. Ini bukan lawakan ya. Jadi gak usah diketawain deh. Gak apa-apa, Mel. Aku gak apa-apa. Ya. Orang sirik amat sih. Selalu aja ngerusak kesempatan gue. Pesan makanan, Ki. Biar gue yang bayarin semuanya. Gita lo. Maaf. Gimana sih? Kayak diangkot aja dulu pangku-pangkuan. Maaf, Jo. Gak liat, Jo. Dongkrak kue nih. Lipat gimana? Yah, masalah lu, Jo. Kenapa sih? Muka lu sehat banget. Itu ada laler ijo gangguin aja. Ngerusak kesempatan gue. Heran gue. Di kantin masih ada aja laler ijo. Woi. Nih, beliin makanan tuh sama gue. Nah, gitu dong. Baru namanya sahabat. Tiap hari juga kayak begini. Heran gue. Di sini kan bosnya elu. Ya kan? Gue cuma asisten. Tapi kenapa lu lebih kere dari gue? Yang penting kan gue lebih ganteng daripada lu. Lu makan tuh ganteng, biar kenyang. Kula nuwun. Atuh, Mas. Gede banget. Restoran mana di sebelah, Mbak? Mau cari jodoh, Mas. Mau
cari jodoh. Iya, Mas. Kok tiba-tiba gue kenyang ya? Aduh, parah lu. Klien nih. Oh, iya. Gue gak makan ntar lu. Oh, jangan, jangan. Apa, mau cari apa? Cari jodoh, Mas. Oh, ya udah deh, kalau gitu masuk yuk. Masuk. Iya. Mbak tuh sebenernya pengen carinya tuh kayak gimana? Ya, saya sih yang cukup-cukup aja, Mas. Gantengnya ya cukup kayak Johnny Depp. Duitnya ya cukup kayak pengusaha. Terus pinternya ya cukup kayak Einstein. Cukup. Mbak. Mbak, tahu gak kenapa orang-orang kayak Mbak ini susah dapet jodoh? Ngopo toh, Mas? Ya, karena Mbak ini lebih seneng itu mempersulit daripada mempermudah. Coba Mbak cari aja jodoh tukang ojek, supir angkot, ataupun galian sumur, ya kan? Eh, Mas, kalau saya nyari jodoh kayak gitu di pinggir jalan juga saya dapat. Biro jodoh macam apa toh iki? Mbak, tunggu Mbak, mau kemana sih? Aduh, jangan marah Mbak, maaf Mbak, kita cuma bercanda. Tapi sumpah, kita akan cariin jodoh yang mirip atau cukup mirip dengan Johnny Depp, ya. Tapi biayanya cukup rada mahal, ya. Apa-apa, berapapun biayanya tak bayar. Waduh, orang kaya ini, Mbak. Kehilangan oksigen. Maaf, Mas. Oh iya, saya Pipit. Siapa? Pipit, Mas. Oh, cocok dengan namanya. Kenapa, Mas? Ayo toh. Burung Pipit berkicau terus. Kalau Mas sih? Saya namanya Ram. Ramon Deep. Kemarin Mas Johnny Depp ya? Oh, tentunya. Ramon Deep dengan Johnny Depp beda-beda tipis. Istilahnya itu kembalian mecin. Jadi tipis banget kembaliannya. Ya wes Mas, sini Mas. Yaudah, kalau gitu kita makan dulu sekarang, habis itu kita ke penghulu gimana? Hah? Ngapain? Kawin? Mbak, emang masih ada penghulu yang dinas jam segini? Ya pasti ada toh, masih kan Jakarta. Pit, gini Pit ya, kita santai aja dulu, santai. Semuanya harus tenang, Wallace gitu ya. Kalau misalnya kita nikah buru-buru, nanti umur pernikahannya pun buru-buru. Ya, banyak kan artis yang seperti itu? Terus harus gimana? Jadi kalau ditanya gimana, kita lebih baik penjajakan aja dulu kan? Kita saling kenal, Pipit ini kerjanya apa, saya ini kerjanya apa, Pipit keluarganya di mana, terus saya keluarganya ada di mana. Jadi biar enak, saling kenal, ya, saling mengetahui satu sama lain. Pipit misalnya sukanya es krim, saya mungkin suka makannya es kebo, gitu kan. Mungkin kita penjajakan dulu. Gimana, Pipit? Oh, ya. Ya wes Mas, kalau gitu kita makan dulu. Nah. Nih, saya bawa bekal buat Mas. Masnya. Ini taunya lainnya. Makan ya Mas, dimakan. Jadi di sini rumahnya Pipit. Wah, tajir juga ya. Gede rumahnya. Mbak? Mbak, bro.
enggak, bro. Aku habis ngapel. Ngapel? Ya ampun, Pit, dimana-mana yang ngapel itu cowok. Beda, mbak. Cowok sana tuh ganteng kayak artis itu loh, mbak. Ganteng, tenan kayak Johnny Depp itu loh. Sing, apa, Kapten Jack, Jack separoh itu loh, mbak. Pokoknya Mas Marwoto, Mas Yono, Mas Toto ala kalah deh. Ya, mbak, aku ganti baju dulu ya. Dan mbak, bro. Mbak, zaman sekarang aneh-aneh. Tahu-tahu aja sama Johnny Depp. Coba kalau gak kabur, gue gebukin tuh orang. Udah jadi depok. Nah, ini mbak gado-gadonya. Makasih ya, Pak. Iya. Rama, Rama, tungguin gue. Rama, Rama, berhenti. Aduh, lo mau main kabur-kabur mulu. Ya dari kemarin lo kerjain kabur mulu. Ya. Mana, mana? Sisa utang lo mana? Iya, Mi, kan dibilang. Lo belum datang bulan. Maksudnya salah. Bulannya belum habis. Gitu. Kagak, kagak ada. Namanya bulan tuh habis. Udah lo banyak amat sih cincong yang buruan lo bayar utang sekarang. Dari tadi diplomasi mulu. Udah, jangan main cincong. Cepetan. Ngerti diplomasi. Iya, nanti dibayar. Si buruan bayar. Iya, udah, buruan. Ngerti diplomasi. Sama. Amel? Ngapain di sini, Mel? Oh, tadi aku beli gado-gado. Oh, suka juga sama gado-gado. Sama tuh. Oh iya, aku mau pulang, tapi motor kamu kayaknya ngalangin deh. Iya, maaf, mau balik ya. Mbak, temennya Rama ya? Iya dong. Oh, kalau di kampus dia demen ngutang juga. Gua bayar, oke. Mau balik ya? Ya silakan, ini dipindahin. Awas. Iya, bentar, sabar nampak. Yaudah. Ya, bye. Ya, hati-hati ya, Mel. Beneran ya, kali ini lo bayar? Awas aja lo kagak bayar. Ya ampun, iya. Emang, Mi, yang bikin gado-gado lo tuh enak. Lekannya mantep. Tuh kan, tuh, nah, tuh. Sekali lagi ya, lo ngomong kayak begitu tuh ya. Gue uluk muka lo, mau lo? Ah, nih, gue uluk. Dasar lo, preman kurang ajar. Galak banget sih, Mi. Tuh kan, goyang terus. Kanan, kiri. Bang, minuman saya. Emang kenapa? Kok lu yang gue sedot? Hah? Iya, enggak. Jangan pakai yang dia minum. Gue sedot kayak minumannya. Jangan, Bang. Maksudnya di sedot enggak apa-apa, Bang. Minum aja. Rama, ini gado-gado lo. Terima kasih, sayang. Beneran nih, Abang udah lapar. Itu punya si Rama. Ini, Bang, gorengannya pakai kerupuknya kalau perlu ya. Kalian, gak apa-apa, Mi, gak apa-apa. Nanti dibayarin, ya. Berarti sekarang gua kagak ngutang lagi, Mi. Ada yang bayarin. Udah, sana pergi lo, pergi. Pergi lo dari rumah gua, sini, pergi pada bus. Iya, sayang. Lu juga sih, belagu amat. Lu udah tau ngutang dari dulu sampai sekarang ngutang mulu. Udah gitu ngutang, bayarin orang lagi, bayar orang. Gak tau diri amat sih lu, pakai bayarin orang segala. Apa-apa, Mi, yang penting selamat. Yaudah, jadi gue bikinin lagi nih. Bikin lagi. Yang pedes. Ngeri
Ribet aja lo ya emang. Iya Mi, yang pedes kayak gak kenal gua aja lo. Mi, kalau dipikir-pikir Ngana masih jomblo ya? Kenapa belum punya pacar sih? Mau gak gua cariin pacar? Nanti kita cariin cowok yang cakep, yang ganteng, yang oke. Pokoknya Ngana suka pasti. Ramo, lu tuh belagu amat sih jadi orang, ha? Lu sampai sekarang masih jomblo. Kagak ngaca apa? Kita ini jomblo itu karena proses, Mi. Butuh proses. Untuk mendapatkan sesuai dengan keinginan kita itu butuh proses. Kalau semua proses lancar, besok gue juga udah punya cewek. Nggak tahu aja dulu, nih, waktu SMA. Nih, gue entah ganti pacar seminggu sekali, Mi. Nggak percaya gue. Nggak percaya gimana? Lu kalau masuk biro jodoh gua kasih laki-laki yang cakep, yang sesuai dengan keinginan lu. Pokoknya dijamin lu bakalan seneng, Mi. Kagak deh, kagak. Pokoknya gua kagak mau ikutan biro-biro jodoh lo itu. Kecuali nih, kecuali. Nih, ada laki yang tajir, kaya, duitnya banyak. Terus bisa modalin warung gue deh. Nah, yang entun tuh, baru gue demen tuh yang bugono. Segini doang, kita bisa cari yang lebih gede, lebih cakep, lebih tajir, gimana? Pokoknya sesuai dengan keinginan hati Mimi. Kalau misalnya gue dapetin itu semua, utang-utang saya di sini bisa lunas. Rama, jangankan nih ya utang lo. Lo makan tiap hari di warung gue ini gratis gue kasih pokoknya. Bener ya, bener. Ye. Yeah. Nah, itu baru deal. Ah, tos lu ah. Nih, tos sama ulekan gue nih, mau. Itu gue juga punya di kandang. Ya udah, bikin yang enak, yang pedes. Mel? Iya, Pak. Ini kemeja kamu kan? Si Pipit masukin ini lemari papa. Jangan-jangan punya maling yang kesangkut di pagar, Pak. Maling? Ada maling di rumah ini? Tenang. Malingnya sama Amel udah set. Dia kabur, tapi sayangnya Amel gak sempet lihat mukanya, jadi gak tahu deh. Jangan sok jagoan, nah. Lain kali kalau ada maling, telepon polisi ya. Papa gak mau kamu kenapa-napa. Iya. Apa? Enak kok. Tapi gak seenak bikinan mama. Papa. Mama itu udah 10 tahun yang lalu dia pergi. Jadi ya udahlah. Kalau bisa sih papa cari istri lagi. Kalau papa gak bisa nyari, ntar sama Amel dicariin. Ah, kamu ini mau nyariin papa jodoh. Mendingan kamu aja yang ke papa cari jodoh, ya. Enak aja. Enggak, Amel lagi fokus sama kuliah, jadi gak mau diganggu sama jodoh-jodohan itu. Oh, Amel ke atas ya. Ada apa? Ceng, kalau nggak ceban ribet banget sih lo, ya Allah. Ini Amel, bukan kotak amal. Hah? Amel? Cumi? Amel? Iya. Wow. Amel, ngapain nih kemari ya? Jangan-jangan dia mau ngelamar gue nih. Hmm,
bisa-bisanya jamur. Permisi. Manggil terus tuh. Salam. Samperin aja yuk. Ayo. Sorry ya kalau nunggunya lama. Ada yang bisa kami bantu? Kok kalian di sini sih? Iya, kami memang yang mengelola biro jodoh ini. Maksudnya gini, saya punya biro jodoh dan Momo ini asisten. Ya, seperti itulah. Serius? Iya. Nggak nyangka ya ketemu di sini. Jangan-jangan bener nih Amel mau cari jodoh ya? Atau Amel udah punya kriteria tersendiri, mungkin putih atau sedikit hitam manis, tinggi, kurus atau agak sintal? Aku nggak butuh pacar. Aduh. Mel nyebut. Jadi cewek secantik lu tuh nggak doyan laki-laki. Coy. Jadi ngaco deh kalau ngomong. Aku kesini mau cari jodoh buat papa. Oh, papa. Iya, apa? Ada yang bisa dibantu? Aku cari perempuan sekitar umur 40 tahun. Dia keibuan, pintar masak, dan yang paling penting lagi, dia pinter bikin wedang jahe yang enak banget. Wedang jahe jadi poin penting ya, sama tadi tuh yang 40 tahun keibuan. Ada lagi? Cukup. Gimana, kalian bisa cari perempuan kayak gitu? Kita ahlinya ya. Bisa dong, bisa. Yaudah kalau gitu, berapa biayanya? Khusus buat kamu gratis. Serius? Iya serius. Oke. Aku tunggu kabarnya. Ya udah kalau gitu aku pamit ya. Aku tunggu kabarnya. Siap. Bye. Hati-hati ya Mel. Dulu. Kok lu bilang gratisan sih sama dia tadi, hah? Kalau gratisan kita makan apaan, PA? Gua nggak peduli. Mau makan angin sampai kembung pun gua nggak peduli. Yang penting Amel bahagia, ya kan? Rada-rada lu. Mulai sekarang kita cari jodoh buat bokapnya Amel. Let's go. Makan angin lu sama sambel. Sayang, aku telah jatuh cinta. Cinta pandang pertama. Cari kemana lagi, Ram? Susah ya. Jo. Apa, Jo? Itu. Mana? Pakai kacamata. Ini buat gue juga pas nih. Enak aja, jangan. Buat bapaknya Amel dulu. Cocok nih, pakai blazer. Ya kan, hitam-hitam kayak orang kantoran nih. Iya. Mbak. Iya? Maaf ya, ganggu. Mbak, kita ini dari perusahaan Biro Jodoh. Tapi jangan takut dulu. Biro Jodoh itu bukan perusahaan yang menakutkan, kan? Benar. Jangan-jangan Mbak single atau udah... Masih single? Dari mukanya single. Single? Cocok, Mbak. Kita punya calon. Calon yang berkualitas untuk Mbak. Bentar saya tunjukin. Ganteng, Mbak, orangnya, Mbak. Waduh, Mbak. Kelihatan aku ya. Nih, tuh, Mbak. Fotonya, Mbak. Gimana, Mbak? Syaratnya cuma gampang, Mbak. Syaratnya tuh Mbak bisa masak kan? Bisa dong. Nah, satu lagi Mbak. Mbak tuh bisa bikin wedang jahe nggak? Kan gampang. Bisa juga lah. Cocok. Cakep Ram, berhasil. Udah nggak pusing lagi gue nyariinnya. Jadi gimana caranya? Ntar kapan kita, kira-kira? Bisa tukeran nomor telepon mungkin? Aduh, saya nggak punya banyak waktu tuh. Waduh. Saya harus pergi seminar. Wih, wanita karir, Am. Cocok banget. Cocok sama bokapnya Amel, ya kan? Yaudah ya, Mas. Saya nggak punya banyak waktu. Iya, Mbak. Ya. Aduh. Ram, tutun, Ram. Ogah. Kok begitu? Waduh. Aduh. Am, so.
ganteng lagi dong kita, Jo. Gua kira pakai kacamata gaya. Ternyata ya tunanetra. Mana lagi nih, Lam? Tahu deh, yang susahnya. Ada penerangan juga kan? Ayo. Isi, Mbak, dagang jamu. Mbak, kita ini dari Biro Jodoh. Wah, kayaknya kalau dilihat dari muka Mbak nih, Mbak jomblo ya kan? Mau nggak kita jodohin? Mau. Ah, tunggu aja. Mau. Ya Allah. Mau ya? Mau. Sama siapa? Yang mana? Yang ini? Apa yang ini? Ya Allah. Mbak, jangan. Mbak, jangan. Cari kemana lagi, Ram? Aduh, gue juga nggak tahu, Jom. No. Feeling gue sih oke tuh kayaknya. Boleh kita coba, Jo. Enak, Jo. Enak, Jo. Permisi. Tante. Itu. Aduh. Dimakan darah. Ih, serem ah. Susahnya nyari pasangan buat bapaknya Amel. Mana semuanya barang reject lagi. Susah dapetin barang bagus. Cari di mana lagi ya? Amel? Mel? Hey, aduh banyak banget bukunya. Mau dikemanain? Ini semuanya mau disumbangin ke anak-anak jalanan. Oh iya, kamu tuh ketua panitianya sih ya? Iya, masalah itu ya. Ini nih, aduh sorry banget. Belum bisa dapetin calon buat bapak kamu. Soalnya sampai saat ini masih terus nyari. Karena memang persyaratannya agak sedikit susah sih. Gak apa-apa lah, nyantai aja. Papa juga bilang sama aku nyari wedang jaya yang enak itu susah. Ya, apalagi cari calon istri. Betul sekali itu, Jo. Betul sekali. Boleh aku bantu nggak? Boleh. Aku bantuin ya. Aku sekalian minta tolong, boleh nggak? Iya. Tolong anterin ke ruang senat ya. Siap. Udah, aku mau ketemu Yanti dulu. Boleh. Bye. Bye. Dengan senang hati, Mel. Aku bisa apa enggak sih? Lu gila ya? Punya mata enggak sih lu? Hah? Itu aja pakai nabrak lagi. Makanya lu tuh enggak usah cari muka depan Amel. Kalau mau bantuin, bantuin deh. Siapa yang cari muka depan Amel? Lu enggak usah cari muka lain kali deh makanya. Lu bilang apa? Cari muka. Gila lu ya, cari muka. Gua tuh tulus, gua enggak pernah cari muka depan Amel. Apaan nih? Ini Mel, lo lihat deh. Dia bilang tuh kegiatan lo tuh gak ada gunanya. Tuh lihat, buku-buku sengaja dia buang. Dan nih, bukunya dia buang ke tong sampah. Enggak Mel, bohong Mel ini. Maksud lo apaan, ha? Lu mau fitnah gue? Gue itu gak fitnah. Enggak, lu yang dorong gue kan? Enggak kan, lu yang dorong gue. Lu yang dorong gue. Lu gak usah cari muka deh, Ram. Siapa yang nyari muka depan Amel? Lu yang fitnah gue. Lu fitnah Mel. Enggak, udah. Kalau kamu gak suka sama kegiatan ini, terserah. Gak usah kayak gini caranya. Kepungan tau gak? Mel, aku bantu ya. Gak usah. Pergi sana. Lu udah disuruh cabut sana. Nggak tahu diri lo. Ayo, Mel. Boleh lo ya sekarang jatuhin harga diri gue depan Amel. Tapi lain kali gue akan jatuhin lo depan Amel. Ngapain kita kemari? Laper gua, kita makan gado-gado dulu, Jo.
Ah, lu lagi. Mau ngapain lu kemari? Mau godain Mimi lagi lu ya? Enggak ngapa-ngapain bang, kita cuma makan gado-gado doang kok. Bohong lu! Ya bohong lu sama gua! Beneran bang, beneran. Lu pada pergi. Eh, bang, bang. Aduh, ini semena-mena nih kayak gini nih. Stop. Aduh, pada ngapain sih nih aja berantem di sini ya? Ini juga si Joni, pergilah dari warung gue. Lama-lama warung gue bisa sepi nih kalau ada lo. Pergi. Denger dulu. Justru Bang Joni tuh di sini buat ngelindungin lu dari godaan setan buluk kayak begini nih. Waduh. Wah. Dia setan, elu dedemit. Udah lu pergi aja cepetan. Minggir kagak. Awas lu ya. Cuma didorong doang sampai jatuh. Gimana sih jadi laki? Kuda-kudanya belum siap. Belum siap nih. Kalau udah siap juga pasti bisa. Ah, kayak gitu doang sih. Ya, yeah? Jagoan kita. Ya ampun. Cakep banget tuh cewek. Udah punya pacar belum? Pacar? Ikut gua. Mi, waktu itu kalau nggak salah, Mimi tuh lagi cari cowok ya, ya kan? Pas nih, ini waktu yang pas Mi. Mi, kenalin. Ini temen gue lagi jomblo Mi. Aduh, jauhin deh mukanya dari gue, ngeri gue, serem liatnya. Aduh, lu tuh gimana sih jadi orang yang buluk begini aja dikasihin ke gue? Jangan lihat mukanya, mukanya emang buluk Mi. Hah? Tapi yang penting hatinya nih, hatinya bersih kayak karpet musola. Dan yang lebih penting lagi, hartanya banyak nih. Tanahnya di mana-mana, warisannya banyak. Ya benar. Beneran Mi. Siapa tahu aja ini bisa modalin warung gado-gado lu, iya kan? Perasaan ye, siang, malam, gue tuh selalu aja ya berdoa supaya dapet laki yang mirip ame Brad Pitt. Ini yang nongol, kayak ngelongol, aduh. Kenalin dulu aja, nih, Momo, Momo Saptoloyo. Hah? Sontoloyo? Hah? Aduh. Saptoloyo. Cakep-cakep, kupingnya dikit. Gue, Mimi, Doremi. Hah? Mimi? Kalau ini, gue harus bilang wow. Bentar ya. Apaan sih ini anak? Aduh. Lu kan Mimi. Gue Momo. Kita jodoh. Jodoh. Enak aja. Tapi beneran nih, tanah lo ada banyak. Iya, banyak banget. Aduh, kalau gitu gue mau deh jadi pacar lo. Gol! Saya cari jodoh buat anak saya. Gak perlu ganteng. Yang penting asal baik dan setia. Justru itu, Pak. Itu yang susah. Kalau menurut saya, ganteng itu kan terlihat, ada fisiknya, ada bentuknya. Tapi kalau setia, setia itu urusan hati, Pak. Jadi menurut saya agak susah untuk ditebak, Pak. Loh, kamu gak sanggup jadi? Silakan, Pak. Iya. Kamu masih sanggup, kan? Oh, sanggup, Pak, sanggup. Saya selalu sanggup. Dan kamu harus ingat kriteria yang saya inginkan untuk anak saya, ya? Ya, saya selalu ingat. Pokoknya baik hati, tidak perlu ganteng, yang penting setia. Ya, saya akan bayar berapapun yang kamu minta. Bapak nggak usah khawatir. Pokoknya saya akan carikan yang terbaik untuk Bapak. Ya udah, ya. Saya pulang dulu. Ya, silakan, Pak, silakan. Terima kasih, Pak. Ya. Klien besar nih, mantap. Ada pasien nih. Wah, aduh. Ketemu. Ini udah kebelet nyari jodoh. Deh, gue cabut deh. Oke. Eh, Tong. Bisa cariin gue jodoh yang masih nempel enggak? Wah, Ki.
Kalau yang dempon itu biasanya musuhnya sama yang maco. Gitu. Eh, lu jangan geledek gue ya. Biar kate udah keriput gini. Onderdil gue masih orisinil. Waduh. Ya, orisinil sih orisinil, tapi kalau karatan percuma, Pi. Eh, Tom. Lu jangan ngeremehin gue dong. Lihat nih. Berapa aja gue bayar asal lu dapat jodoh yang demplon. Belum gesekannya. Tuh, lihat tuh. Tuh, lihat. Mau muka lu gue gesek pake ini? Jangan dong, Ki. Eki, Ki, ya. Setelah saya pelajari, kita itu hidup tidak boleh menyerah sebelum perang. Dunia itu gak selebar daun kelor, Ki. Pokoknya tenang aja. Tadi mau yang mana? Demplon. 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 Nanti saya cariin. Percuma ada saya. Ya gak? Biro jodoh. Ayo, Ki, masuk, Ki. Ki, masuk. Sialan juga itu orang. Udah lihat duit baru matanya hijau. Waduh, Neng. Kamu itu menjadi cantik pisan ya. Cium A dong. Aki, nafsu banget sih. Aki gak lihat. Nanti kalau ada banyak orang di sini gimana? Malu tau, Ki. Kalau Aki mau dicium, Aki harus tutup matanya dulu. Tutup deh. Hitung, Ki. 1, 2, 3. Nanti baru kita ciuman, ya. Hitung. 1, 2, 3, 4. Ya, ditipu. Neng! Aduh! Mas! Mbak, maaf ya. Maaf, gak apa-apa kan? Oh, iya, gak apa-apa kok. Aduh, maaf banget. Tadi hampir ketabrak. Gak apa-apa kok. Tadi soalnya aku habis digangguin sama orang. Jadi aku lari gitu kenceng banget. Aku pikir siapa? Aku pikir malah setan. Maaf ya kalau udah hampir menabrak mobil kamu. Emang kenapa Mbak dikejar-kejar sama Kantip ya? Kayaknya segitu. Habis aku gak tahu tadi Kantip atau preman atau apa gitu yang ngejar-ngejar aku gitu loh. Iya. Yaudah kalau gitu gimana kalau misalnya kamu ikut aku aja? Boleh. Boleh? Boleh banget. Bener. Iya. Let's go. Oh iya. Nama Mbak siapa? Rima. Rima? Nama yang bagus. Nama aku Amelia. Aku biasa dipanggil Amel. Amel. Nama yang cantik. Secantik orangnya. Makasih. Oh iya, tadi itu tempat kamu mangkal. Mangkal? Ih, Tinta. Emang Eke cewek apa aneh? Itu tempat Eke ketemu sama klien. Gitu loh. Oh, klien. Mbak Rima, kamu harus hati-hati ya. Orang di luar sana itu semua pada iseng, jahil. Jadi, kamu harus jaga diri. Iya. Aduh, Mel. Baru disentuh Ngana saja rasanya indah banget. Sayang wujud orang sekarang ini bikin Ngana tak kenal tuh orang pemuka. Mbak Amel itu juga harus hati-hati. Karena kalau udah malam gini, jalanan itu bisa berbahaya untuk wanita secantik Mbak Amel. Harus hati-hati. Oke. Berarti sekarang kita temenan ya.
senang, aku senang. Aku senang hari ini bisa ketemu sama Amel. Aduh, apalagi pas pegangan tangan. Tangannya wangi banget. Ya ampun, kayak ngapain gitu. Kuntilanak, astaga. Kamu siapa? Siapa? Keluar dari sini. Ya ampun, tolong pergi. Ini rumah saya, ini rumah mama saya. Tolong pergi, kuntilanak. Tolong pergi. Kalau saya kuntilanak, kamu siapa? Kamu bilang ini rumah kamu. Ini kita pe anak, pe rumah. Mama? Siapa mana bapak panggil kita mama? Siapa mana? Mama. Nggak ada siapa? Ma, ini Rama, tuh. Doyan Rama, dia bisa pakai baju begitu macam perempuan jolana. Ma, Rama ini lagi kerja. Nggak ada sekutnya jadi panci sekarang. Astaga, Mama, bukan. Rama ini sedang melakukan riset atau penelitian ya tentang kehidupan sosial masyarakat Kota Jakarta, begitu, Ma. Baru baju mana pe tugas dari kampus. Mama marah-marah terus. Lagi sibuk ya? Kalau nggak ada keperluan dengan kegiatan mahasiswa, mendingan kamu pergi deh. Aku tahu kamu pasti masih marah sama aku. Aku bisa jelasin kok semuanya. Bukan aku yang ngebuang buku itu dalam tong sampah. Aku malah didorong sama Bimo dan Bimo yang ngebuang buku itu ke tong sampah, Mel. Udah ya, kamu tuh nggak usah ngebelain diri dengan menjelekkan orang lain. Tapi emang kenyataannya seperti itu, Mel. Kamu harus tahu ya, semua buku ini tuh Bimo yang kirim. Dan satu hal lagi, ini yang paling penting. Dia janji besok bakalan kirim satu kontainer buku bekas ke sini. Jadi nggak ada alasan untuk Bimo buang buku ke tong sampah. Faham kamu? Aku minta maaf. Udah ganggu waktu berharga kamu. Sabar, semua tenang, bapak-bapak, ibu-ibu, mbak-mbak, semua, aki-aki, tenang. Duh, ngapain sini siang-siang pada demo di rumah saya? Hah? Mendingan tidur siang semua. Ayo. Mas, mana Johnny Deppku? Kok dia nggak pernah muncul-muncul lagi sih? Tong, mana pacar saya juga Neng Deplong hilang begitu aja? Pokoknya saya minta ganti rugi. Mbak, Johnny Deppnya udah meninggal dunia. Innalillahi wa innalillahi rajiun. Oh, bendera kuning kemarin punya dia. Iya, punya dia. Yang benar, Thomas. Iya, gara-gara diajak kawin sih dadakan sama Mbak. Mas Johnny Deppku. Nah, Ki, Neng Demplonnya itu udah kepincut sama atlet binaraga. Waduh, ototnya lebih gede, Ki. Lebih besar, lebih maco. Kalau gitu, Aki minta ini aja. Hitung-hitung buat cadangan. Apa tua? Ngana pe body so bobo tanah le? Mar manis so, nyong rasuki. Mah, kamu orang Manado atau orang Tegal sih? Blasteran mama teh. Sunda sekarang. Udah pokoknya tenang aja ya semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas semua yang ada di sini nih. Tenang aja kalau jodoh tuh gak akan kemana. Pasti nanti saya kabarin kalau udah dapet. Ya, nih kayak contoh teman saya nih. Nih, sahabat saya nih. Momo, udah dapet pacar yang cantik. Kasih tau, Mo. Kencengan, mah. Kencengan. Benar, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, benar. Saya dapat jodoh, cakep lagi, cakep. Dari biro jodoh, nih fotonya nih. Lihat fotonya. Nih, ya kan? Mas, muka aku jadi kraut, toh. Buset, gue ditabrak sama truk sampah. Sopo, saya yang tersapa? Sopo! Enggak, Mbak. Sopo? Saya mau buang sampah. Udah, tenang semuanya, ya. Udah gak usah pada demo lagi di sini, gak udah pada berisik lagi. Pokoknya kalian mendingan sekarang pulang, nanti saya cariin jodoh yang terbaik buat kalian. Yang cantik, yang ganteng semuanya, ya. Aki, yang demplon juga saya cariin, udah tenang, ya. Nanti, ya. Iya, Johnny Depp nanti saya cariin. Pulang. Mama sejauh-jauh datang dari Manado. Mama mau lihat. Margana di sini masih jomblo. Kita orang sudah punya calon, Ma. Cuma lagi marahan.
Salah paham. Nana, jelasinlah. Mohon maaf, Pak. Saya belum bisa menemukan pasangan yang pas untuk anak Bapak. Saya sangat kesulitan untuk mencari orang yang setia, Pak. Kamu memangnya tidak setia? Saya sangat setia, Pak. Tapi kalau misalnya Bapak nawarin saya untuk jadi pacarnya anak Bapak, mohon maaf, Pak, saya nggak bisa. Karena saya sekarang ya lagi naksir teman kampus saya, Pak. Bagus, memang harus begitu. Susah memang cari yang setia. Iya, Pak, jadi saya sekali lagi mohon maaf banget. Untuk yang satu ini saya gak bisa bantu, Pak. Ya sudah, tidak apa-apa. Saya permisi dulu. Ya. Tegaknya sekali tuh Bapak. Dodo Era, Mak. Tegaknya sekali tuh Bapak. Dia kemari mau cari jodoh. For Mama lah, Jo. Mama ngapain sih genit-genit segala? Mentang-mentang Papa di Manado, enak-enak aja genit-genitan. Nggak nape Papa nyanda romantis. Pegang tangan saja tidak pernah, apalagi cium Mama. Ma, nggak romantis itu bukan berarti nggak cinta, ya kan? Memang Ngana mengerti apa itu cinta. Kalau Ngana mengerti, Ngana nyanda mungkin jomblo begini. Itu lagi yang dibahas. Ah, mobil pakai mogok lagi. Mel, kenapa mobilnya? Nggak tahu, mogok. Udahlah, Mel, aku bantu, ya? Nggak usah. Mel, lupain dulu masalah buku itu. Ini jalan sebentar lagi sepi loh, Mel. Kamu cari siapa sih, Mel?
aku cari waria di sini. Ya, waktu itu sempat aku pengen nabrak dia sih. Biasanya dia mangkal di sini. Orangnya asik. Baik banget. Itu kan gua, Mel. Ngapain lo nyariin gue? Mungkin dia lagi gak mangkal kali ya, Mel? Tahu. Ya udah, aku bantuin mobil kamu ya. Nggak usah. Mel. Udah, mendingan kamu pulang aja. Mel, udah, tolong jangan ber... Enggak. Udah, kamu kenapa sih keras kepala banget? Lupain dulu masalah buku itu. Izinin aku untuk bantuin mobil kamu, ya. Sebentar lagi jalanan sini sepi. Ini udah malam loh. Oke? Kamu udah ngantin aku. Iya, sama-sama, Mel. Yang penting kan aku sekarang udah ngerasa nyaman. Kamu nyampe rumah dengan selamat gitu loh. Tapi ngomong-ngomong, kamu tinggal di rumah ini? Iya, ini rumah aku. Berarti kamu kenal Pipit dong? Pipit? Iya, Pipit. Kamu kenal dari mana pembantu aku? Hah? Pembantu? Iya, pembantu aku. Oh, enggak. Jadi aku kenal, maksudnya tahu Pipit itu tahu dari ojek langganan aku. Iya, emang Pipit tuh orangnya gagah centil gitu. Kalau gitu, aku balik dulu ya, Mel. Ya dah. Tunggu. Baju kamu tuh kayak basah banget deh. Enggak apa-apa, Mel, udah biasa. Oh, tunggu. Aku coba ambilin baju ya. Kamu ganti baju. Mel, enggak apa-apa, Mel. Bentar, tunggu. Mel, enggak usah, Mel. Nah, ini dia. Kayaknya cukup sama kamu. Coba kamu pakai deh. Aku nggak tahu ini baju siapa. Kok kayak kenal ya gue kemejanya? Oh iya, ini kan kemeja gue yang ditarik di pagar ini. Hei. Iya, nggak apa-apa. Ya udah, aku pakai deh pasti. Kalau gitu, aku pamit dulu. Permisi. Iya dah. Oke, bye. Iya, Pak. Sekarang Amel udah gak marah-marah lagi, udah senyum sama gue. Jadi, gue punya kesempatan untuk deketin Amel, apalagi nih. Gue pakai bahan ini, mau ngasih buku ke Amel. Cumi, dulu nih, setahu gue ya, waktu gue belajar agama sama guru ngaji gue, kalau nyumbang itu harus ikhlas, jangan ada niat-niat tertentu. Dapat bala lo yang ada. Kan lo sendiri yang bilang sama gue, Rama, deketin Amel itu kagak gampang, ribet. Ngapain pakai nyumbang-nyumbang buku segala? Hah? Kagak ampuh. Jo, ini namanya usaha. Segala sesuatu itu harus ditempuh. Kalau nggak begini, kita nggak tahu hasilnya gimana, Jo. Iya kan? Sotoy. Badung lo. Ntar kalau ditolak aja, mewek. Gue deh yang repot. Gue. Biarin aja. Lagi pula nggak boleh sombong, Jo. Mentang-mentang udah jadian sama Mimi, itu juga berkat jasanya gue, ya kan? Orang Mimi gue hipnotis biar mama gue. Terserah. Ana berangkat dulu, Jo. Weh, Rama! Sukses sobat, bikin kisah percintaan lo kayak cerita di FTV. Bagus tuh. Sayang, aku telah jatuh cinta pandang pertama. Hai Mel. Hai. Aku juga mau ikutan nyumbang buku dong. Taruh di mana? Thank you, di situ tuh. Situ deh. Oh iya. Siap. Aduh, please jangan ngehang deh. Mulai deh. Kenapa, Mel? Coba aku lihat. Oh, oke. Jadi gak jelas, numpuk semuanya. Iya, coba. Ini aku bantuin ya. Oke, ini permasalahannya cuma kamu tuh terlalu banyak buka. Sorry. Buka folder ini. Terus kamu gak save, jadi akhirnya mereka jadi beban di sini ya. Kita hapusin dulu ya, satu-satu. Kejadian ini mirip banget sama mimpi gue. Jangan-jangan cowok yang di mimpi itu Rama ya? Jadi, kamu tadi yang kayak gini kan? Kamu ngerjain ini kan?
baik banget orangnya. Sampai-sampai pas aku lagi dipalangin sama preman, itu bantuin aku dan dia nolongin aku. Untung banget ada dia. Ya, tapi sayangnya dia tuh udah meninggal. Oh iya? Aduh, turut berduka cita ya. Thanks ya. Kita makan sate ya. Iya, Bang. Bang, satenya ya, 20 tusuk. Yang 10 pakai lontong, yang 10 kagak. Duduk. Loh, Mel? Omo. Lo kok disini sih? Iya, pacaran. Ceritanya mau makan sate. Iya? Pacar lo nih? Iya. Cakep juga. Wah, bisa aja. Mimi. Oh iya, kenalin. Ini teman gue. Namanya Mbak Rima. Kenalin. Rima. Momo. Kayak kenal gue. Au! Maaf. Waduh, kenceng juga ya, Mbak. Eh, Mbak, kenalin, Mbak. Ini pacar saya nih. Mimi. Rima. Kang, sate 20 tusuk. Eh, lapar nih. Eh, ada yang Mimi juga di sini mau makan sate. Eh, Jabrik. Lu mulai sekarang gak boleh lagi centil-centilan sama cewek gue ya. Jadi beneran, lu berdua udah pada pacaran? Mi, ular keket kayak gini aja lu pacarin. Nih, mendingan Abang Joni, ular kobra bisa matok. Cok, tuh. Eh, masih mending gue ular keket. Nah lu, ular tangga. Ya lu jawab sekali lagi, gue bokem lu ya. Waduh. Ih, udah. Aduh, jangan berantem. Kenapa sih? Udah, aduh, ini lu tuh ya berantem. Lu kayak anak kecil, tau gak? Lu tuh bukan laki gue kali. Ngapain sih? Lu tuh udah mending lu pergi dari sini deh. Ih, pergi. Hus. Hah? Mi, udah aja, Mi. Hus. Usir. Ore, hebat. Mending dong diusir. Itu kan manusia yang gak jelas. Ayo, Mel, masuk, Mel. Iya, makasih. Silakan duduk. Wow, udah berapa orang yang kamu jodohin? Ya sekitar 11 pasang sih yang berhasil kita jodohin. Cuma yang berhasil menuju ke pernikahan itu sekitar 5 pasang. Enggak terlalu banyak kok. Wow, hebat juga kamu ya? Enggak lah, Mel. Ya hebat lah, baru ya merintis. Tapi sih, aku jadi gak enak nih sama kamu. Dan aku minta maaf. Karena aku belum bisa cariin pasangan buat papa kamu. Karena aku juga gak mau cari pasangannya itu cuma, apa ya, gak serius gitu. Karena aku pengen carinya tuh yang benar-benar berkualitas. Iya, gak apa-apa. Papa juga santai kok. Tapi kayaknya papa malah gak mau cari istri baru lagi deh. Ya, kelihatannya sih papa masih sayang sama almarhum mama. Oh, iya. Aduh, aku sampai lupa nih nawarin kamu minum. Sebentar ya, Mel, ya. Sebentar. Hei, siapa nona cantik ini? Nana kemarin mau cari jodoh? Nana sudah punya pacar? Kalau belum pacaran jodoh yang ramah, Nana jangan lihat DP muka, mar DP hati. Eh, baik sekali. Mama ngomong apa sih? Udah kenal belum? Ini teman Rama, teman di kampus. Oh. Halo Tante, Amel. Jadi Mama dari tadi belum kenal? Udah nyerocos aja? Belum. Mama tuh kebiasaan. Suka kebiasaan, Mel. Cantik, Rama. Iya, terus kenapa? Memang cantik. Kamu kan jomblo. Pacaran lah. Mama. Kenapa? Mau ya sama Rama? Mel, enggak mau. Kenapa? Mel, jelek, Rama jelek. Enak aja. Rama tuh ganteng. Di kampus tuh terkenal. Cuma tinggal nunggu waktu aja. Iya kan, Mel, ya? Ini Rama sayang ikut papanya. Coba kalau mukanya ikut tante. Tambah jelek. Pasti banyak yang naksir. No. Sekarang jomblo jelek. Kamu, iya kan? Aduh. Sudah pacaran, mau ya sama Rama? Jangan lihat depan muka. Mama. Tidak, Mel. Enggak, Mel. Ini bercanda. Ini semua bercanda. Mama udah dong, Mama. Iya.
ana yang kita cinta, cuma ana yang kita sayang, cuma ana bikin kita pusing. Sampai ana bilang kita nan sayang, bikin hati ingin melayang jauh. Apa-apaan sih malam-malam nari kocok-kocok kalian? Pondi ah ngagetin deh. Eh, kamu Pin, kamu datangnya ikutin bocok-bocok? Iya non, abis enak sih. Bagoyang patah-patah. Kayaknya kamu lagi seneng banget, ada apa sih? Enggak pak, maksudnya aku lagi pengen belajar apa tarian poco-poco. Kiri, belakang, depan, mundur, maju, belakang. Seru kan? Sorry ya, kalau kemarin mama aku pasti gangguin kamu. Iya kan? Enggak lah, mama kamu tuh asik lagi. Ma, asik beneran. Aku pikir kamu keganggu. Lama. Buku gue, balikin buku. Iya besok ah, yuk. Ma, waduh, sombong banget loh. Pengen apa tabok pepak pau? Jangan-jangan mereka udah jadian nih? Mau aja si Amel dibohongin sama si Rama. Main hipnotis juga tuh anak. Kamu tuh pernah dapat tugas dari Pak Yanto nggak sih? Dapat lah, cuman dia kan suka nggak jelas gitu nerangin. Bener banget. Hai, kamu dari mana? Makan yuk. Mel, hari ini kita jadi kan mau ngasih buku ke anak jalanan? Oh iya dong. Ya udah, tunggu apa lagi? Ayo. Yuk. Contohnya. Ready. Istirahat nih, belum pada makan. Ini lagi pada belajar apa nih? Gue cabut ya. Oke. Oh ya, oke. Enggak. Hah? Ya foto-foto gak penting. Cabut lah. Lu kayak muka lu aja gak penting loh. Ya. Ayo, Pak. Makan. Di dekat rumah aku kan ada rumah singgah ya buat anak-anak jalanan gitu. Gimana kalau misalnya buku-buku itu kita distribusikan ke sana aja, jadi biar bisa berguna buat mereka kan? Kamu nyari apa sih? Ini aku cari di dekat aku, tapi... Aduh. Wih, gila. Hati-hati dong, bro. Masa apa jalannya? Apaan? Lipstick? Lu bawa lipstick? Gila, lu ngapain gua bawa gituan? Ini bedak. Bedak? Oh. Ini semua barang-barang aku. Ada fotonya juga. Ngapain kamu sobek-sobek? Mel, aku berani sumpah aku nggak tahu semuanya kayak gini, Mel. Dan aku nggak tahu. Gimana nggak tahu? Jelas-jelas dari tas kamu. Ya Mel, aku nggak tahu kalau barang ini ada di tas aku nggak tahu. Nggak mungkin lah aku bawa barang-barang ginian, iya kan? Udah. Lu ngaku aja kalau klepto. Lu kalau bicara hati-hati ya. Ini masalah gue, bukan masalah lu. Mel. Udah. Kalian dua-duanya tuh gak ada yang bener, tau gak? Parah, kamu. Amel! Gue tuh udah bilang sama lo, lo gak usah deketin Amel. Masih aja lo deketin dia. Ini semua ulah lo, kan? Lo nuduh gue? Lo hati-hati ya kalau ngomongnya. Gue bisa bayar pengacara semahal apapun. Gue bisa tuntut lo.
Silakan Pak. Ya. Kamu kenapa? Kok bete muka kamu? Gak apa-apa Pak, cuma ada sedikit masalah di kampus saya karena saya lagi difitnah sama teman kampus saya Pak. Lawan dong. Kenapa kamu diem aja? Kayaknya gak mungkin Pak. Anak ini anak orang kaya. Kalau setiap ada masalah, selalu uang jadi andalan. Kamu cari bukti. Tunjukin kalau dia tuh pelakunya. Cuma dengan cara itu, duit itu bisa jadi bisu. Iya, Pak. Terima kasih atas sarannya. Tapi saya juga mohon maaf nih sama Bapak karena saya belum bisa mencari pasangan yang tepat untuk anak Bapak. Karena zaman sekarang ini sangat sulit sekali untuk mencari cowok setia, Pak. Termasuk kamu dong. Saya? Enggak, Pak, enggak. Saya beda, Pak. Saya ini ya setia lah. Karena memang hati saya ini masih untuk cewek yang ada di kampus saya, Pak. Ya, tapi apa boleh buat, sepertinya saingan saya agak berat, Pak. Karena memang salah satu saingan terberat saya itu adalah orang yang menghina saya atau memfitnah saya. Begini aja, kamu jadi pacar anak saya aja. Kamu ini kelihatannya laki-laki baik. Anak saya cantik loh. Mau lihat fotonya? Ini fotonya. Cantik kan? Namanya Amel. Ya ampun, jadi Pak Surya ini papanya Amel. Mampus gue, mampus. Woi, kenapa sih lo? Muka dijelek-jelekin gitu. Si Amel lagi ngambek sama gue. Udah gitu gue juga baru tahu lagi kalau Pak Surya yang jadi klien gue itu ternyata bapaknya Amel. Bang, bukan itu justru malah bagus ya. Nih, jadi proses pendekatannya si Amel tuh jadi lebih lancar lagi, Bang. Pan, abang deket sama Pak Surya. Bener tuh. Bener kata cewek gue. Hei, lu kan deket sama bapaknya. Otomatis, ngedeketin anaknya tuh lebih gampang. Pikir dong, mikir. Bagus gimana? Asal lu tahu ya, Pak Surya itu akan menghajar dan menghajar dan menghajar lagi setiap orang yang akan menyakiti anaknya. Hah? Jadi kan sekarang Amel ini lagi sakit hati, lagi marah sama gua. Pasti Pak Surya akan... Amsyong, Jo. Ngap juga lo ntar lo. Iya, bisa mengap dia jalan bapaknya. Kalau begini caranya sih, mendingan gua mati aja deh. Hah? Daripada mentok sana sini. Hus! Pak Mali ngomong begitu. Masih mending nih lo mati masuk surga. Kalau lo mati sekarang, posisi itu tuh lagi miskin, ya kan? Status tuh jomblo, udah jelek, eh? Mati masuk neraka. Amsyong banget nasib lu, Rama. Udah pernah digigit kuntilanak belum? Hah? Belum? Belum. Tuh gimana rasanya, serem amat. Mi, sini Mi. Sini, yang. Nih, Rama punya cerita serem. Hah? Serem deh. Ada apa? Mi, sekarang gigit Momo. Wah? Hah? Eh, kampret. Ini cewek gue bukan kuntilanak. Sembarangan aja kalau ngomong lo. Eh, Bang, lu ngatain gue kuntilanak? Lu serius banget sih? Lihat apaan? Sini deh, Mel. Ayo sini, lihat. Kemarin kan kamera CCTV rusak ya? Ini gue lagi cek hasil datanya. Kayaknya ada yang aneh deh. Gue kayak kenal nih sama ini orang. Tapi siapa ya? Lo kenal gak? Ini kayak Bimo deh. Bener gak sih? Tadi ya pelakunya. Pelaku apaan, Mel? Hah? Enggak. Thanks ya. Thanks. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lo udah lama gak? Ini gue lagi nyariin, belum ketemu. Lah, gue mesti nyari kemana ya? Ya. Mateng lo. Lo kurang par gue sih?
Gue udah tahu kelakuan busuk lo. Lo kan yang masukin barang-barang gue ke tas lama, iya kan? Krepto lo ya. Lu jangan sembarangan duduk kayak gitu dong. Buktinya mana? Dengerin, di ruangan tuh ada CCTV. Jadi semua kelakuan lo tuh bakal ketahuan. Dengan senang hati gue bakal laporin lo, tau gak? Aku udah tahu semuanya. Aku juga mau minta maaf sama kamu. Aku udah nuduh kamu yang enggak-enggak. Maafin aku ya. Jadi kamu udah gak marah sama aku? Mel, serius kamu gak marah sama aku?